dengan fitur-fitur tambahan yang saat ini ada pada mesin label cutting stiker Telson 350L Fit Camera ini, yaitu dapat membaca file yang berbeda-beda hanya dengan membaca QR code saja. Kembali lagi nih sama aku Tita Andira di channel YouTube Maxi Pro Indonesia. Bagi kalian yang baru pertama kali nonton channel Maxi Pro Indonesia ini, buruan subscribe biar kalian rutin dapetin informasi bermanfaat dari channel ini. Pada video kita kali ini, aku mau ngebahas fitur terbaru dari salah satu produk unggulan yang ada di Maxi Pro nih, yaitu mesin label cutting stiker Telson 350L Fit Camera yang ada di depan saya ini. Kira-kira nih apa aja ya fitur-fitur keunggulannya? Dengan fitur-fitur tambahan yang saat ini ada pada mesin label cutting stiker Telson 350L Fit Camera ini, yaitu dapat membaca file yang berbeda-beda hanya dengan membaca QR code saja. Jadi nggak perlu nih untuk mengulangi perintah cutting setiap meng-cutting file-file yang berbeda-beda. Nah, untuk menggunakan fitur yang satu ini, kalian perlu yang namanya plugin pendukung untuk software CorelDRAW. Karena memang mesin ini lebih disarankan untuk menggunakan CorelDRAW. Nah, selain untuk menambahkan QR code, plugin ini juga dapat mempermudah kalian loh dalam melakukan tracing design, repeat design, atau bahkan memberikan kontur, dan tentunya masih banyak tools unggulan lainnya. Nah, cara kerja dari plugin tambahan ini cukup mudah sekali, di mana kalian tinggal membuat beberapa desain yang berbeda-beda, kemudian menambahkan outline dan QR code menggunakan plugin ini. Setelah itu, kalian print dan copy file yang ada pada laptop atau komputer di flash disk ini. Ini kalian dapatkan nanti saat pembelian mesin ini ya. Jadi nantinya nih flash disk ini kita colokkan ke mesin, dan mesin cutting ini akan membaca semua file yang ada pada flash disk ini. Bagi kalian yang ingin membeli mesin label cutting stiker Telson 350L Fit Camera ini, sudah pasti akan mendapatkan satu buah flash disk yang berisikan plugin tambahannya tadi. Dan flash disk ini bisa kalian gunakan untuk mentransfer file dari komputer ke mesin. Nah, Maxiverse itu tadi adalah penjelasan mengenai fitur terbaru yang ada pada mesin label cutting stiker Telson 350L Fit Camera. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah ya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe juga. Kalau belum, biar kalian nih gak ketinggalan nantinya update video terbaru menarik dari channel Maxi Pro Indonesia. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Dan saya Tita Andira. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!